Bayan oleh Baba Fitli. Kahwin siap lah kedah, aku masuk bilik. Masuk bilik, buka pintu nate, mek lilin, tok di tepi pintu nate, we nampak cahaya slow-slow sikit masuk dalam bilik. Panggil temalai pertama menikah di bini ya lah. Bawa lagi bergaul di tuan yang mulia, ada satu orang lalu, hamuh pelita, raik ni. Maka aku sedar kata pelita apa. Gigi tengok orang hamuh, tengok tak nampak dah. Akhir sekali aku ambil apa gesek ke cucu semula. Lepas tu masuk di bilik dia nak bergaul. Orang satu orang lalu hamuh pelita pula kali yang kedua. Eh piyo tak ada gamuk. Gigi tengok tak ada tu. Maka niatlah kalau ada kali ketiga nak turun sampai rumah. Cucu gesek dililing semula. Bawa masuk di bilik dia tu yang mulia, dia masuk lagi kelamu siap kali yang tiga ada orang hamuh pelita pula. Maka kes sekali apa turut tubik daripada bilik turut belakang leka dek orang yang muplita tak sedar kata tuai rumah yang muplita tu turut belakang dia siapa-siapa jalan lagi hujung kampung sekali ada rumah buruk-buruk bulubeh sahaja dalam rumah gena nampak bulubeh kerana liling ada dalam rumah liling yang cucuk tadi orang luar nampak cahaya tubik kok dinding-dinding dia bulubeh bersapa siap lakadah dia tu yang mulia orang Yahudi yang turut belakang saat ni tak masuk rapat duduk jauh-jauh tengok tu piyuh amu pelita dia yang ni pun buka pintu masuk dalek anak 4-5 orang duduk teriak dalam rumah wahai ma mana roti ma wahai ma mana susu ma wahai ma kak jok pagi tadi tak ada makan wahai ma abis jok pagi tadi tak ada makan ma kata nak cari makan ni gimana makan ni pakak teriak budak Yahudi duduk berhati dengar di dinding. Maka maratena ya tahu hai no. De ma ni gi dah nak gi mitak dah lah. Tapi ma malu ti kita orang sembah Tuhan. Nak gi mitak orang deraka pada Tuhan ni kita tak ma tak gamak nak mitak. Akhir sekali kita tangis doa ya Allah. Tolonglah aku ya Allah aku dalam kelaparan anak aku lapar, semua anak aku lapar aku pun lapar. Tetu yang mulia orang Yahudi saat ni walaupun bukan Islam. Agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama segala-gala agama, bukan agama Islam, tapi hati dia tu, nampak tak? Kasih kepada orang, supaya kita kasih ke orang tu. Siaplah pada orang, nyanyi pada orang, maka Yahudi duduk dengar, Allah, seorang ibu ni, pergi cari makan ni ke anak dia, anak duduk tunggu di rumah, 4-5 ni orang, minta makan ni, tak ada makan je pagi tadi lagi dah. Eh, tak boleh holak dah. Lalulah aku klik sampai di rumah, mik makin ni, mik minyak, mik gandum, mik tega, segala benda, buat pergi kepada orang petina, hak anak 4-5 orang di rumah tu lelaki tak ada ni. Maka, ya dah cerita ni, ya cerita kepada orang Islam, hak tanya kebaikan saat ni. Maka dia tu yang mulia, lepas tu orang Islam kata, ya tu wahai Yahudi, mu dengan molek dah. Aku mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khair saleh pada kamu. Yo tu dengar tu Nabi khair saleh, mengucap kelima syahadah, jawab saleh Nabi, mati situ selalu dah. Ni maksud kita buat kerja agama ni. Maksud kau apa dia tu yang mulia? Hidayat daripada Allah. Sebab tu pakat betul niat berlaku, insya-Allah deh. Insya-Allah. Maksud kau apa kita dia tu ya? Maksud hidayat. Maksud Allah pimpinkan kita hidup jalan yang betul belum nak mati boleh mencak kelimah ni tujuan kita buat kerja ni sebab tu dia tu aja mulia kerja kita nak buat sekarang fak kita panggil kerja dakwah ayah panggil kerja dakwah abis panggil kerja dakwah adik panggil kerja dakwah sebenarnya namanya bukan nama kerja dakwah ni bukan makam kita kerja dakwah ni kerja orang yang molek dah pergi hajar orang tu kerja dakwah. Tapi kita hijau ke apa? Kata Syekh Ilyas rahmatullah alai, kalaulah aku nak tok nama hijau dia buat sekarang ni, kalau nak tok nama dia, tapi tak ada roh dia mau kenal dengan dakwah dah. Misalnya lagi apa kita nama mak, panggil mak apa? Hak ni ni mak dia. Misal kenapa apa? Dia di bawah dia semua. Dia lekat mak dia. Dia bererti lama dah di bawah dia. Tapi dia lekat mak dia lagi sepatu kita. Habis tu kalau lah nak tak nama atas hijau tak ada buat sekarang ni deh kata Syekh Ilyas rahmatullah alai sesuai secome-comenya nak tak hijau apa hijau gerak ke ime nama hijau tak buat ni gerak ke ime kerana setiap orang kalau ime duduk dia dia tu yang mulia ime tak gerak ime amapak menyebabkan tuwe dia tadi tak boleh taat kepada Allah tapi bila ime bergerak ime berjalan
Imam kau naik tingkat kelas 1, kelas 2, maka dia masa tu tuan yang mulia bawa tuwe hak punya imam saat ni dapat boleh taat kepada Allah daripada hujung rambut siapa hujung kaki boleh taat kepada Allah. Tapi dia imam tak kau nak taat tak boleh. Ni kerja dia buat sekarang. Sahabat dia tu yang mulia mereka buat kerja ni 13 tahun di Mekah sehingga kuku waktu imam bertapak dalam hati dia bawa diri dia boleh turut segala hukum-hukum Allah Ta'ala. Gopo dia suruh dia boleh buat, gopo dia lagi dia boleh tinggal. Jemaah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hatta jemaah gidi Palestin. Apa boleh jemaah siapa? Ni atas sahabat ni kekuatan ya ya usah saat ni gerak ke imam tadi bertapak dalam hati dia kena dengan tepat dia dia waktu bekkan tangan waktu bekkan mata waktu bekkan kaki waktu bekkan telinga waktu bekkan mulut waktu bekkan hidung segala anggota dia jadi kehidupan hak tu hereda tangan ni bagi kita serga dan tangan ni juga kena sah masuk neraka. Mata ni juga tengok kebaikan dan mata ni juga buat maksiat. Kaki ni jalan lagi sejik ni boleh tiga apa dosa awi pahala akik darjat dari serga dan kaki ni juga buat ke arah maksiat. Penat kata gopo dia tu yang mulia setiap anggota tubuh badan kita boleh buat kebaikan apa boleh buat kejahatan apa boleh sakut daripada hati kita ni yang bertapak kebesaran Allah ke hidup capak Allah dengan benar dalam hati. Nak murih tangan tak leh, nak murih mata tak leh, nak murih telinga tak leh, nak murih kaki tak leh, murih pada hati ni genak ada selain daripada Allah dalam hati kita. Kalau pagi tu baik dia tangan sore, mata sore, kaki sore, hidung sore, telinga sore, sore, hati sore, sosok murih pi ho, murih di hati sore lupi duk sini lupi silap so silap habis lupi molek so molek habis halu dah umah tajuk orang Palestin. Siapa dia Palestin dia tu yang mulia nak masuk giduk dalam sejik telak pun dengan kita ni tak boleh. Sekarang pun dia ganggu lagi deh, dia ganggu lagi tapi ibadat boleh semaya sudah tu baik duduk luar. Maka jemaah saat ni buat keputusan masuk semaya di Baitul Muqaddis sudah semaya siap buat kemoh luar arah jauh sikit lah lelek sana kubur tu ke deh buat kemoh di sana bawa masuk waktu zuhur mari semaya. Sudah semaya siap belaka dah terkelek gi dalam kemah buat taklim buat gapo bagi biasa mari semaya sudah semaya sah siap belaka kelek di kemah deh buat gas buat gapo siap belaka dah bagi bengar mari dalam masjid nak duduk bagi kita duduk lah ni tak leh. Maka dia tu yang mulia orang Yahudi dapat sepakte bagi kita cuai okat boleh okat dia okat gapo Islam for Muhammad for Madinah for orang Islam masuk di negeri kita hari ni ada dah okat kita nak peracu for dia panggil pederi-pederi dia ulama-ulama dia orang-orang hak pentahwe hak Yahudi tadi orang kuat-kuat Yahudi tadi panggil musyarat untuk nak peracukan umat Muhammad hak dipimpin oleh khalifah Sayyidina Umar hak tajib Muhammad sampai di Palestin. Surat tebik dua kara. Hak tu so tu hak ni so ni pakak so belaka orang Yahudi ni. Pada dia so dua kara, so apa dia tu yang mulia? Ya ta wahai pemimpin, kami ada pengesyorian dua perkara nak hancurkan fak Islam, nak mengacau fak Muhammad ni, dua kara. Pertama, orang Tina, yang dua dengan harta ni lah. Sabit tu banyak mana dengan orang Tina dia tu yang mulia? Orang Tina sore kita berebut sanggup berdeh sama kita. Dengan harta, siapa adik-beradik, jauh tak tegur pun tak apa lagi. Tanah sejekah tepi rumah dia, tepi rumah, tanah sejekah, buku harta. Gopo jadi dia tu, tak ketegur siapa mati. Tak tegur siapa mati. Kerana orang Tina dan harta saat ni. Apabila boleh keputusan dah, kata dua kara ni nak hancurkan Fak Muhammad, Fak Islam, maka ia perintah pada askar dia, pergi cari retina, hok comel-comel, hok jangok-jangok, lepas tu suruh askar juga, pergi ambil harta benda dalam kelang dia, dalam tempat taruh dia, permata-mata pergi. Sebab ada tidur lagi kemah. Waktu belum subuh lagi, ia pergi askar, taburkan permata tamu ke bumi. Daripada masjid, siapa dia kemah? Tabur mata. Zamrud lagi ke jelima lagi ke biasa tengok deh zamrud 400 ribu stay 400 ribu halah ya zamrud 400 ribu deh masa kita duduk mesa tu biasa tengok jelima kakak berjuta suti mata jelima
Dia masa melebak ada kita duduk ngaji di mesok ni. Mata jelimut kat berjuta seti. Tapi tambung ni. Sepuluh dengan kita ada buat batas betul ambil batu ambil labu. Penuh daripada kemah sampai masjid. Tu segi harta benda. Tak sudah ke datu dia tu ayam. Sebab dia ada sah lagi. Orang petina pula dah. Mereka petina tak kiri kanan. Kemah sana sampai sini. Daripada buka pintu kemah. Nampak orang petina sampai masjid. Dia tak sebelah ni. Jadi lorong. Kalau kita jalan ke batas pengat tielak ni. Tielak cocok so. Sapa masjid. Tapi dia tu yang mulia. Dia pergi main tak kena orang. Dia pergi main dengan sahabat. Kalau main dengan fok kita. Okay, bukan 100 orang. Pada orang tina sore tu pun. Minta buat rosak siapa ke jemuh. Amin. Saya tu tak temu. Duk mana dia jemuh kita. Duk mana jemuh kita. Cari buat rosak. Kenapa tak? Tapi sahabat. Amin buka kemah syek lagi sejik ni mai subuh ni. Buka kemah syek laka dah tu baik kita tengok subhanallah. Lak mata deh dia makan merah lagi hijau lagi kuning lagi deh. Dok lak dengan liling dok wak ni jamu dok wak. Tengok lek kanan tino lek kiri tino. Kata kemah pak. Ana jemuh dalam belakang sutuk bunga umeh. Gopo amin nak tak gi. Masuk. Masuk syek laka dah dia tu yang boleh amin target dua ayat ya. Mafhum ya wahai beriman tunduk pandangi jaga kemaluan. Tunduk pandangi kamu ni, tak usah pada pada harta, jaga kemaluan kamu ni, tak usah pada retina. Dua ayat ni ya. Anda buat tenang. Insya-Allah amin. Buka kemah, jale mata sute pun tak kutik boleh gocek. Jale gi mata kita, buka kata sepengak. Biasa gi kat lantai deh. Kat pipi deh. Kita biasa pergi jumpa fak nayuk. 50 orang pergi kat lantai kat pipi mula-mula sampai kat lantai tak apa lagi deh naik perahu lakuh lek sana kat lantai ada dah deh patut naik speedboat pula pergi lek sana tu bawa sampai sana siap lakuh dah deh pakat waktu baik daripada kocek lakuh ke apa sepek hitih berok cuma tu hitih cuma tu hitih jalan pergi batang masalah dah tidur dia jalan pergi atas ke cuma tu hitih tak bakal cuma mata hitih nakut orang nampak tu mata dia jeling ke masalah tu berbakal cuma mata hitih dia tak nampak kata orang tak nampak dia jeling jalan kot ni tapi mata dia jeling kot tu ketidur pergi batang. Tapi sahabat dak dia tu yang mulia. Tubik pada kemah siap belakang dah. Mata sutir tak gutik. Lepas tu orang tina kiri kanan tak ada pakai air tu. Jeling sikit pun dak. Kerana apa dia tu yang mulia? Kerana email masuk tepat dia. Latihe usatah email juga ke email. Masuk le lorong dia tadi. Menyebabkan tangan boleh turut Allah. Menyebabkan mata boleh turut Allah. Menyebabkan kemaluan pun turut perintah Allah lagi. Ni usaha kita ni. Usaha kita. Dan tentu yang mulia apabila iman masuk tepat dia, dia ada kuat teh. Kuat teh do. Kalau iman tak masuk tepat dia, tentu yang kuat teh tak ada nah. Nak gapo tak leh. Ni, nak gapo tak. Tapi dia iman masuk celah dia, masuk tepat dia, maka insya-Allah tentu yang mulia iman saat ni akan bawa diri dia akan dapat nasrah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap keadaan. Kadang mana sekalipun yang berlaku, duk mana sekalipun, Allah akan tolong dia. Bisa dengar, orang lekat dalam gua. Bukan Ashabul Kahfi. Tapi orang dua tiga orang, pergi main-main dalam hotel, khabar-khabar masuk dalam gua, ribut kuat mari, menyebabkan ribut kuat saat ni, balikkan batu datang pitah gua tadi, jatuh katuk itu. Katuk lubang gua tadi, nak tubik tak boleh. Maka tiga orang dalam itu. Dia imej masuk tempat dia itu yang mulia amalan hak buat tahun lepas dah pun boleh guna lagi hari ini. Dia imej masuk di tempat dia semaya kita dulu hak kita semaya hak teriak tepi mata. Semaya tu pun boleh tawar lagi dengan Tuhan kata semaya dulu ya Allah gini boleh tolong lagi kita hari ini. Sebab amalan kita buat bukan duit dia itu yang mulia. Duit hak cair ini dia beli esok habis tak ada dah. Amal buat hari ni berhenti siap salai siap lakadah sudah maya siap lakadah dia duduk situ siapa kemak ni semaya ni tolong kita. Tapi syarat iman sempurna barulah amal saat ni boleh tolong kita. Pitu katuk gua katuk siap lakadah dia tergelak nak apa tak boleh. Maka kecil dua tiga orang fok kita tiga orang ni tak ada jalan dah tak. So deh
royak amalan kita kepada Allah, kebaikan kita buat dulu dengan berkat kebaikan yang kita buat kerana Allah ni, dia maka minta Allah Ta'ala buka pintu. Boleh tak? Ha, boleh, boleh. Mudah ke apa? Mudah ke apa? Aku dosa, aku dosa. Mudah ke apa? Aku ni nak kali ni, apabila aku nak tubik kepada rumah, hijau aku sentiasa berah susu kami ke ibuku dulu. Susu kami ni aku tak beri pagi makan pada pia, anak tak boleh makan, isteri tak boleh makan, melaka ibu dan bapa aku makan dulu ke boleh, walau ikut orang lain. Anak aku tak makan, isteri aku tak makan. Ya Allah, kalaulah amal lening ni, amal aku buat lagu ni, ya Allah, gopo dia tu yang mulia, muasyarat dia dengan mak dia. Islam bukan semaya nah, Islam bukan puasa nah, Islam bukan sekadar haji nah, Islam bukan sekadar zakat nah, Islam bukan sekadar sedekah nah, Islam kehidupan orang semua tu dia imam betul hok tu nak tolong kita akhirat esok ni. Kita pahas kerak Islam, Islam semaya, Islam puasa, Islam haji, Islam zakat, Islam qira'at, Islam tahajud, bahas sekadar tu satu bahagia dalam Islam, bahagia ibadat ya. Itu ya mulia, semaya dah hite, semaya tak ada berhenti, tapi negatif orang nak tanya tu hati terima dak semaya kita. Habis tu Islam sari satu bahagia ibadat so. Maka orang sana pun royak, ya Allah, kalaulah muasyaratku, pergalaku dengan mekku. Itu yang mulia, maaflah deh. Dahi teh tak orang mana pun, alim tak orang mana pun, darajat tinggi tak orang mana pun, tapi mek tak puas hati dengan kita. We mek duka cita, we mek sakit hati, serga bukan nak masuk, bahu serga pun tak leh. Tak leh itu yang mulia. Oh, kawan ni ulama besar misalnya deh. Kawan ni tamnen besar. Kawan ni orang harta banyak. Kawan ni orang kenal belaka. Tapi mak tak biasa berziarah. Mak lepas duk tepi. Mak nak kena duk susah. Tak biasa pergi belum mak. Itu yang mulia. Serga apa yang berapa nak timur kita? Setiap lelaki itu yang mulia. Allah Ta'ala pagi. Serga. Wah tapak kaki ibu kita. Tapi hari ni. Gapa kita buat dengan mak kita? Seorang saat ni itu yang mulia. Perah susu kambing kepada ibu dia. Dia tak makan, anak tak makan, bini tak makan, we ibu makan dulu, barulah boleh orang makan. Tapi satu hari tu dia tu baik pada rumah, mak dia klik-klik mari tengok mak dia tidur dah. Maka dia pergi perah susu kami tadi, cadang mak dia. Anak nak makan, tak leh mak tak makan lagi. Bini nak makan, tak leh mak tak makan lagi. Pergi gelas susu kami dia, siapa ke mak dia bangun tidur semula. Ya Allah, kalaulah muasyarat pergalaku dengan mekku ni sangkum, kenapa tak? Sangkum pergalaku dengan mekku ni betul dengan kanakmu sungguh, ya Allah, minta buka pintu gua, ya Allah. Bukan semaya lah, bukan puasa lah, dengan wak baik dengan mek tu ya, hening kepada Allah. Kalau betul dengan kanakmu, betul dengan caramu sungguh, minta buka, buka pintu gua. Batu hak tiga orang tolak tadi dibuka dengan kudrat Allah SWT menyebabkan cahaya masuk dalam gua. Tapi walaupun cahaya masuk itu yang mulia, kalau tangi boleh nak tubik tak leh. Ya tu mula yang kedua. Ah ya tu boleh. Aku ada so. Aku ni buah jugaklah aku orang muda. Aku dok kenal kepada orang betina sorang. Orang betina tu orangku. Dia kena, dia kena sungguh-sungguh. Lepas tu, satu hari tu deh, dia kelihatan di rumah dia, kampung dia, kita di kampung tapi waris lah. Satu hari dia mari cari aku. Mencari siap belakang dah, gopal dia kata, ya tu, wahai saudara, tolonglah, makin ni tempat aku ni tak ada, aku kemarah. Makin ni tak ada, gopal tak ada, kemarah banyak sangat ni, gopal tak ada nak makin, minta bertih duit boleh ke tak? Tak ingat lah, banyak lah, ribu-ribu juga lah, dah belah ribu juga, dirham. Boleh tak? Kau jatuh pun, ya Allah dah, tina ni kita nak dah. Nanti pun lagi okat mari dah. Boleh, mu nak duit kuih, tak ada apa aku ada duit ni. Tapi syarat apa? Mu serah dirimu dengan aku dah. Tak ada nikah lah, tak ada nikah. Serah dirimu dengan aku dah. Kau tina pun, dalih, tak lagi, tak ada jalan dah. Kalau kacau lagi, mokpok kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kapal sana, marah sangat, menyebabkan mati boleh jadi. Tak apa, kami jauh serah. Tak ada apa. Mereka duit tak boleh jabir siap laka lekan ni. Masa bilik. Masa bilik siap laka dah. Dia tu yang mulia. Bukan nak bergaulir. Gopo jadi. Hak jahat tina kata. Wahai hamba Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Gah terletak dalam hati dia.
orang jatih orang buat jahat sana. Ya Allah, ku takut padamu. Pecak cabut daripada orang tina tu, lari ke perak. Tu baik. Ya Allah, kalaulah amalan ni muasyarat orang tina orang jatih, hak sah nikah tak leh duk kali, nak berlaku zina, tu baik ke lagi takut kepadamu ya Allah. Kalaulah amalan ni comel sungguh ya Allah, betul anakmu, buka pintu gua ya Allah. Imeh tu nak imeh tu. Nak buat jahat dah. Dah bilik sekali dah. Jauh hunuh lagi. Kerana takut kepada Allah. Kita gua buka. Tapi nak tubik tak boleh lagi. Orang yang tiga mari pula dah. Ya Allah. Aku ni. Dah pira kambing. Lepas tu dah lah pira kambing ku ni. Aku ada nak koli banyak. Kambing banyak ikan. Lepas tu ya Allah. Satu hari tu. Anak koli ku klik dulu. Tak ada pagi gaji lagi. Dia klik dulu. Maka ya Allah, deh, boya klik siap belaka dah, duit gaji dia ni, aku cadai dia. Tengok lepas hari-hari tak mari, aku keputusin, make duit ni, gi beli kambing with dia. Maka kepera kambing ya. Daripada seekor, duk beranak dengan kambing ke, dia dua ekor, jadi tiga ekor, dia tak ada mari make lagi. Akhir-akhir sekali, banyak kambing dia, kena jual kambing ku lebih. Tengok kambing dia. Satu hari, aku pergi di pasar, pergi di nak, jumpa dengan anak koliku ni. Assalamualaikum tokek. Tokek tu waalaikumsalam. Gopo? Ya tak, cek dak kita via cek dak anak koli tanya. Oh, tak cek apa anak koli kita dulu ke. Hari no mu tak ambil duit gaji ku ni. Oh, ya tak kawe tak ada, boleh ada urusan penting. Klik dulu tak ada ambil gaji. Hari ni nak ambil ni, oi. Gaji kita 4,005 ke 7,000 10,000 oi. Hari tu kerja dulu. Tokek kata, tak leh ambil sini banyak duit mu. Giklek sampai di rumah siap laka dah. Homo nampak semua kami tak bukit semua. Gaji mudah tu. Anak kali tu wahai tokek jangan kelola lah. Kami mari ni ada hajat sungguh. Jangan buat kelola lah. Ya tak ada kelola. Duit gaji mu tak ada. Aku beli kambing. Kami mu beranak-beranak akhir sekali. Aku kena jual kami ku. Pera kami mu setiap bukit ni. Oh kalau gitu tak apa. Kita nak ambil. Ambil tak ada tinggal sekor pada tokek dia. Ya Allah, kalau muamalat hijau dunia ni. Kenapa tak? Hijau muamalat ni. Hak hijau dunia dia ni. Habis kami ni hijau dunia lah. Kalau muamalat aku ni, ya Allah. Betul kanakmu sungguh. Betul kanak Nabi mu sungguh, ya Allah. Minta mu buka pintu gua. Pintu gua buka lagi. Tiga orang selamat daripada lekat dalam gua. Saat ni muasyarat. Dia pergalai. Ni muamalat. Ya, hak hijau buat. Tak ada kecah semaya lagi ni. Tak ada yang semaya ni, tak ada yang puasa, tak ada yang haji ni. Yang hak hijau dunia kita. Dia imej betul dia tu yang mulia, hijau dunia kita. Kata ulama, siapa buat nego tapi hati tak terlupa kepada Allah. Kata ulama, apa dia tu yang mulia? Masuk surga tanpa hisap akhirat esok. Surga tanpa hisap. Pucuk mana? Pucuk di iman. Pucuk di hati tu. Sebab tu dia tu ya mulia ke ya ada sana ni. Dia email masuk tempat dia, dia boleh tolak tuwe dia tadi, setiap amalan boleh gerak tuwe masuk surga belaka. Dengar aku kuat te email sana ni. Ada satu orang budak. Leh. Dia kerja dia gapo dia tu ya mulia. Dia ada niat ya tu nak ambil mek dia pergi buat haji Mekah. Leh, mek dia pun minta dia tak ai pasal nak pergi buat haji. Mek dia tepak. Cedera nak jalan tak boleh. Meja uzur lah nak jalan tak boleh. Lepas tu, dia kata, duit ada sikit-sikit. Dia tak ada. Dia beli anak lembu seka. Dia beli anak lembu dia tu yang mulia. Dia pelik budak ni. Budak ni dia pera tu yang mulia. Dia pera lembu dia pelik. Dia beli anak lembu seka. Kalau mau zaman kita deh, 4-5 ribu deh. Beli anak lembu siap laka dah. Dia kokai lembu saat ni deh. Dia pera atas bukit. Siapa tak bukit? Siapa tak bukit? Lepas lembu. Lembu makan keput siap lagi dah. Ya pikul tu kau. Pagi esok ambil lembu tak tahu belakang je. Wah naik tak bukit. Nak hari. Siapa lembu tu daripada hak 10 kilo, naik 20 kilo. 20 kilo, naik 30 kilo. 30 kilo pun, duk pikul tak belakang siapa 40 kilo. 40 kilo, duk pikul tak belakang siapa 60 kilo. Pikul naik bukit. Demo tu, budak ni tak puk dah. Budak ni gidah. Ah, orang lembu orang cucuk hidung ni. Ni piko tak belakang buat nak. Kalau tak si piko pun ni, so tak si cucuk hidung naik tak lembu sehingga ke ni. Ni dak lembu naik tak dia. Buat siapa tak bukit lembu dak makan.
Bawa siap belakang dah tuan-tuan yang mulia, lemu berat 50 kilo, ia rasa tu lemu ni ni sama dia berat dengan mek ya, ia jual lemu, kokai mek ya pergi buat haji Mekah. Kokai mek dia lah. Ya tu mek, gih kita pergi buat haji. Mek tu nak pergi lagi, mana mek nak jalan tak boleh. Tak apa mek ni, ni. Ni bahu ni duk belajar ni 4-5 tahun ni duk pikul lemu naik bukit ni, baru orang sedar, baru orang khabar kata orang duk pikul naik bukit, pikul lemu naik bukit, bukit dia tak cukup, bukit dia kurir, dia latih bahu dia untuk naik pikul mek dia pergi buat haji. Gi siapa Mekah buat haji insyaAllah kau dah deh. Gi ziarah Nabi, sudah buat haji nak pergi ziarah Nabi tu mek, mek nanti setah mek deh, nak pergi ziarah Nabi setah. Mek tu jangan lama lah, mek nak gerak tak leh ni. Ya tak mek ya tepat ya gizarah Nabi. Siapa rumah Nabi siap belaka dah? Nabi tak ada di rumah. Deh, Siti Aisyah tu tak ada, Rasulullah tak ada. Oh tu ke tak apa, amak kelik dulu. Ya ni berkelik. Ya berkelik siap belaka siapa rumah dia tu yang mulia siapa? Mek ya kelik pada rumah. Bahasa pada rumah Nabi kelik. Nabi kata ada dia mari tak di rumah. Aisyah tu ada orang sore mari cari Rasulullah. Upo bekno tu hite-hite gelak-gelak tu. Ah gamuk-gamuk bekni-bekni. Ha, kini mu tak masuk le rumah. Ya Rasulullah nak masuk kini, Rasulullah tak ada. Mu tak tahu ke pia tu. Panggil Umar mari. Wahai Umar, satu hari ada satu budak mari, rupa gini-gini daripada Yamin, mukalah ni warnalah ni, dia mari mu minta saya doa kat mu. Minta saya doa kat mu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima doa dia. Umar ingat bahawa siapa Nabi wafat, Abu Bakar di khalifah, Abu Bakar meninggal, Umar di khalifah, ada orang Yamin mari buat haji. Orang Yamin buat haji siapa kata Umar pergi. Wahai orang Yamin semua, pia, mana orang Yamin bangun? Orang Yamin bangun. Mana orang duduk kapung tu, kapung tu orang lain duduk, kapung tu diri. Lepas tu kapung tu orang nama tu, nama tu semua tak ada orang nama tu. Lepas tu satu orang kata, wahai khalifah Amirul Mukminin, orang nama tu mari. Tapi, dia tak ada sini, dia upe, dia repuk ke utara di luar. Bukti aku nak jumpa, pergi, rumah pergi jumpa. Dia siapa asyik lah, kenapa dia di pagayu? Dia nyana, dia upe, upe ke apa, repuk ke utara. Maka Umar masuk sehari dia, nama dia tujuh lah, doa ke aku tak, doa aku tak, Umar tu. Ya tu tak leh, kami ni orang tamanda, kamu khalifah lagi nak doa tak leh. Ya tu dok, Nabi besar kok ku. Doa mu Allah Ta'ala terima, ikut minta tu di belakang. Amal leh gopo tu tu yang mulia. Bukan semaya, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Kuku waktu ime dia, jong pikul mu naik bukit. Untuk nak buat mu asyarat dengan mek dia tu. Nak belah mek dia, mulia lebih pada pihak tadi. Siapa ke? Nabi kata, doa dia tu terima. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Islam jangan sudah dengan ibadat. Sebab kita sudah Islam dengan ibadat. Sudah Islam dengan semayek, sepenuh Islam dengan buat haji, sepenuh Islam dengan baca Quran. Bukan. Itu satu bahagian dalam Islam baru. Islam ni mokar. Pertama imaniyat. Imaniyat, itikad kita ni. Yang dua, ibadat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayek, puasa, haji, zakat, Quran. Yang tiga itu yang mulia apa? Iaitu muamal, muasyarat. Pergalai kita, kita dengan bini kita apa? Kita dengan anak kita apa? Kita dengan apa, dengan tok tua kita apa? Kita dengan orang sah nikah apa kita buat? Jatuh sama jatuh, hak sekat mana? Nak mandilah mana kita pakai ni? Pergalai kita. Tapi lah ni tak ada orang belajaran ni itu yang mulia. Tak ada orang beki hak pergalai. Dia sedangkan dia tuan yang mulia dalam pergaulan ni, ya ada hak dia. Seorang anak tadi buat baik dengan mak dia, Allah Ta'ala pagi serga. Seorang anak mana wa'uh dengan mak dia, Allah Ta'ala katut pintu serga dia, tak boleh masuk serga. Ya Rasulullah, kami ni nak buat baik dengan pihak eh? Buat baik dengan pihak. Nabi kata buat baik dengan ibu kamu. Ya Rasulullah, kami nak buat baik dengan pihak. Buat baik dengan ibu kamu. Ya Rasulullah, kami nak buat baik dengan pihak. Buat baik dengan ibu kamu. Ya Rasulullah, buat baik dengan pihak. Buat baik dengan bapak kamu. Dengan ibu Nabi jawab tiga kali. Nampak tak? Dengan ibu Nabi jawab tiga kali. Takut-takut kita buat kerja dakwah, terlupa maksud hidup kita eh. Dia galik dengan orang, galik dengan ibadat, galik dengan semayang, terlupa kata mak kita serga duduk situ eh. Nabi sebut tiga kali.
Ha, ulama hurai pula dah. Dia dan Nabi sebut pada 3 kali kerana kesusahan mak kita ni, 3 zamir, 3 masa mak susahan kita. Pertama dia tu yang mulia, ibu kita mengandung. Mengandung lagi dia tu yang mulia, 5 kilo dah di perut ya dah uak 9 bulan. Sini buat ni hak jual buat timu ni. Dia minta buat timu dia pun buat ni hak sikit boleh sutik. Hak 4 kilo 5 kilo ikat di pinggir ni, tapi kau boleh seminggu. Ah tak lagi tak belah lagi eh. Tapi mak kita dah fikir perut kita saja 9 bulan. Sampai tu wak baik dengan ibu kamu, wak baik dengan 9 bulan. Ha ni pertama. Wak baik yang kedua, apa dia tu wak baik yang kedua? Wak baik yang kedua iaitu apabila ibu kita beranak lahirkan anak tu baik mari, hidup dengan mati 50-50. Benih sorak putu pahkan mati selalu dah. Sampai tu orang beranak mati, beranak mati syahid lagi bila. Kira mati syahid. Dia beranak siap laka dah, darah tu baik mari, segala dosa relah habis dosa dia. Nak boleh kita hari ni ni. Habis tu Nabi kata, wabaiklah dengan ibu kamu. Dua. Yang tiga dia tu yang mulia, Nabi kata wabaik dengan ibu kamu. Gopo dia tu yang mulia, pera kita daripada kecil sampai besar ni. Maka hak ibu daripada anaknya kena menyusu sampai 2 tahun. Mek jangok, lecu lagi, celok lagi. Nampak tak? Buat rambut, posisi rambut jangok molek. Tapi bawa beranak nak mari dia tu yang mulia, tubuh dia nak pucat ke, nak putih ke, nak hitih, tak ada pada dah. Teriak bila, susu sampai di mulut selalu dah. Mesti wak-wak masuk di mulut dulu dah. Tak ada kira hal lain dah. Kira nak belok anak sekarang. Ya. Lepas tu bukit sari dia tu yang mulia. Sapa ke boleh, sapa ke tahun, okay. Sapa 2 tahun. Baru besar mari. Habis tu dia tu yang mulia, belajarlah untuk nak sempurnakan iman kita dengan muasyarat, muamalat dan akhlakiah kita. Barulah sempurna agama boleh hidup. Eh. Jangan membadal sekadar kita semaya, jangan membadal sekadar baca Quran, baik kita muamalat leh hijau dunia kita. Kita sebut tu hijau dunia dia pakai sedak tu dah, labuh kau banyak kau sedak. Nabi besar dia tanya ya Rasulullah, labo le perniaga ialah mana? Nabi kata, labo rugi le perniaga ke? Supaya dengan gage dalam gula. Gulas puyuk bergage segundi boleh hakir tak? Tak boleh makan. Gulas puyuk bergage sudut teh, tak boleh makan. Wibo pade bobo masih. Itulah labo rugi le perniaga eh. Hak tu labo rugi perniaga eh. Kalau tipu le perniaga eh. Kalau bahau le perniaga eh. Selek tak tabuk habis selalu dah. Tapi kalau lah kita usaha tak iman, belajar ham nego betul agama, maka insya-Allah dia tu yang mulia, orang nego hati tak terlupa kepada Allah, sedang ke beriman kepada Allah, maka syurga akan buka, masuk syurga tanpa hisab. Kesepoleh gapo dia tu yang mulia, inilah maksud hijrah dakwah. Nak beki iman wi sahih dengan Allah, nak beki ibadat kita bercara Nabi, nak bekikan muasyarat pergaulan sangkum kita dengan mak, dengan anak, dengan keluarga wi betul dengan Islam. Lepas tu yang keempatnya nak beki muamalat hakija dunia kita wi betul dengan agama nonok. Yang kelima bekikan akhlak kita. Itu yang mulia, akhlak ni penting. Akhlak ni penting. Kita dengan orang Islam pun sama telah dah. Dengan orang bukan Islam pun nak tunjuk akhlak Islam. Sebab kita ingat tak? Masa pergi wajah di kerongsong masa dulu. Kita tua sute, dua te, satu botol 4-5 te dah. Kita biasa buat tahun tu saja kita botol 15 te. Naik je wakak. Tapi ke siapa siap laka dah tengah nyala, dia putih semaya. Betis maya dia pun minyak. Mias maya tak ada apa, kena carok lah. Tapi akik kaki basuh tepat dia basuh muka. Ang langna nampak tak? Masuk kaki ni. Akik kaki bah tak ada tu basuh. Orang siya dia ikut. Katuk pun minyak. Tak usah masuk lah dakwah. Tak usah masuk lah Islam. Orang basuh muka dia basuh kaki. Akhlak kita tu eh. Akhlak tak comel. Tapi dia tu yang mulia. Satu orang klik keluar 40 hari. Orang India. Naik kereta kosong. Deh, nak kereta kosong, duk diri siap lah kau dah nampak tempat luar yang nyatok. Bila yang nyatok dia tu yang mulia, sutih kereta, ya sore Islam, Hindu saja tak kereta. Bawa sampai satu tempat, kereta bergeti, ada sekelaming, laki bini nak kereta, rupa-rupanya, orang tina perut besar. Dia nak beranok, nak beranok. Nak kereta siap lah kau dah di tempat penuh ni.
Situ kisi orang ada, sini kisi ada, orang ada belaka. Lepas tu, apa jadi dia tuan yang mulia? Orang Islam, karkun, baru klik keluar saat ni, dia cuik tu lelaki je. Abis, we kak duduk. Kak sakit perut tu, nak perut besar, tukar-tukar. Orang Islam bangun diri. Ini, we apa? We orang tina perut besar, duduk nyatok. Hindu-Hindu duduk nyatok. Bila nyatok si Allah kodoh, dia tuan yang mulia, deh, orang kutip duit mari lah. Deh, kelena-kelena mari. Ha, duit. Eh, hak kelamin saat ni pun, India duit dia ya pulah-pulah ya buat dalam kilah cari ke se waktu duit daripada kilah Allah kena duit cari kena atau aku tak se duit cari ya tutup se tak boleh aku tak ada duit ni aku gaduh-gaduh ni bini aku nak beranak gaduh-gaduh ni maka gini ni aku mari ni panggil tu nah Allah duit ni duit lah tak ada dah maka tu yang mulia SWT apabila siapa situ siap laka dah aku payah di Islam cuik pula dah habis tukar duit dua duit bear tu duit bear duit buruk duit kita bear milik baru lagi. Hidup tak ada apa, ambil duit baru lagi. Ibu kau pergi selek-selek, boleh kau cek. Ambil duit halau kepada kelena. Kelena kau take duit, siap dah. Tak ada apa, siapa mau pita tu. Bawa turun dia tu, yang mulia duk star, kita tolak mari. Nak jalan tak lain ni, turun air ni. Naik tak kita tolak, tolak masuk lebih lek, beranak. Islam ni tak lupa dah, naik kita pergi berat dah. Bawa beranak siap dalam bilik beranak, tina teriak. Bawa motor, pihak tak laki ni, mana tak laki, atau kita tak laki dia. Eh, beranak anak jatuh lah anak jatuh Allah mujurnya masa tengah bini teriak dek teriak apa be tak teriak kena be kalau lah orang Islam tu tak tolong kita kelena kereta tadi hamak kita turun pada kereta kita akan beranak sepengah kucing sepengah nyi beranak pergi batas mujur Islam tu tolong kita ya tukar duit kita mujur lepas tu amu nak masuk Islam be hak tino tu kata amu nak masuk Islam. Tu lah kita mubi ke bila baik ni mubi ke bila baik tak ingat ke baik yang ada dia beranak nak jatuh baik nak wih berlaku pada daik eh aku nak wih nak saya islah mubi ke bila baik ni ya tak baik amat bikin setelah amat beranak dia amat beranak siap belakang dah anak tu baik luar tu amat tahu kesakit dia beranak sakit sangat ni siapa ke kalau tak beranak mau hospital beranak tepi jalan sebab nak seka kucing anak pergi jalan tu tak ada harga boleh dah baik nak saya islah. Abang tanya, mu fikir lama. Mu fikir tak ada beranak. Aku fikir ya diri mu rudak tu kena masuk Islam dah. Hindu habis dia kata rasa Islam sore tu bangun kita rudak. Napa dah? Ya bangun dia bangun diri, cuikku, wi mu rudak. Tu pun aku dah nak masuk Islam dah masa tu tu. Oh sikit ya. Bila siapa mau beranak siap aku nak bayar. Tapi tak ada roh mu ayat pada aku dulu. Gopo jadi dia tu yang mulia. Sebab akhlak karkun sore ya. Sebab akhlak orang berimej sore ya. Akhlak gopo diri wi dia mu rudak tu dia tu yang mulia. Islam tiga beranak sekaligus. Sebab tu dia tuan yang mulia nak sempurnakan iman kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bekilah akhlak kita cumi. Tak usah dah ambil benar dengan dia lah. Deh, we tu hati terima so ya. Allah ke orang pun tak apa. We tu hati terima so ya. Jangan letih pun tak apa. We tu hati terima so. Inilah fikir dan masuk kita buat kerja dakwah, ambil fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapar kita tak apa, we demo kenyang. Sakit kita tak apa, we demo sehat. Tak agak kita tak apa, we demo senang. Lah mana pun tak apa, minta so. We umat mati masuk syurga, cukup dah aku buat kerja agama. Semua bakat fikir ni berlaku insya-Allah deh. Insya-Allah. Dia fikir lagu ni dia tetap letih buat kerja agama. Dia fikir lagu ni dia tu yang mulia, tak habis duit tak sayang buat kerja agama. Dia fikir lagu ni dia tu yang mulia, buat gopo pun tak apa, sarat gopo. Allah dah perhati tengok kita. Orang tak terima pun tak apa, orang tak puji pun tak apa. Tak tahu, hak kita buat Allah terima cukup dah kita buat kerja agama. Dia sebab tu bakat cek niat masing-masing berlaku insya-Allah deh. Insya-Allah. Lepas tu dia tu yang mulia, ya agama nak latih eh. Ada molek-molek aku nak ikhlas kerana Allah. Ai, sahabat 13 tahun. Ai, aku ni ikhlas kerana Allah dah aku ni. Ai, Nabi sendiri dah orang mengajar email. Sahabat orang molek sekali belajar email. Tapi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Barulah ayat kena turun. Wahai orang berimej. Ya ayyuhalladzina amanu. Dulu ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, ya ayyuhannas. Tapi setelah uji siap laka dah, ya ayyuhalladzina amanu. Barulah ayat orang berimej turun mari. Sebab itu dia tuan yang mulia buatlah latih tu kau tuhan pagi peluang pada kita. Dia latih apa dia tuan yang mulia? Dia ada latih hari ye.
ada latih minggu we, ada latih bulan ni, dan ada latih tahun ni kita. Kebetulan apa tu yang mulia, kita ada istimak di kukmau ni. Pelatih kita apa tu yang mulia, diri kita, harta kita, masa kita, belajar tujuan dalam agama, belajar nak betul fikir kita, menjadi fikir umat seperti mana Nabi dah fikir dulu. Anas masa rapat sikit, Nabi panggil Anas. Anas atau pelik ni, Nabi panggil Anas serapat. Bahasa rapat syaraka dah, Nabi kata, Anas, aku tak bersuruh ya pada orang Anas, satu hadis ni. Anas perhatikan dengar, gopo Rasulullah, Anas, Nabi kata, wahai Anas, aku tak bisa beci pada umatku. Aku tak bisa beci pada umatku, walaupun sepia-pia, aku tak bisa beci. Nabi tak beci pada umat. Sebab tu, Tuan Yang Mulia, nak beri kasih kepada umat tu, nak tujulah hijab agama, dia tujulah hijab agama, fikir kasih pada umat ke datik. Wah haji Mekah, Islam belaka, Yahudi tak ada sore hebok, kafir pun tak ada, cuma dia mau keling kawai-jawi, lisih tak wisalih. Ya Rasulullah, siapa orang wah haji yang saya terima? Wah haji saya terima orang? Nak apa tak? Kalau kita, Quran 30 juh lah. Kalau kita, semaya bekak dahir lah. Tapi Nabi jawab, haji hak tu saya terima, hujat hak tu saya mabrut, hujat hak tu saya terima, pihak itu yang mulia, wah haji tadi, banyak wisalih. Kerana tak ada orang, tak ada IKP Islam belaka. Assalamualaikum orang apa? Orang Pakistan. Assalamualaikum orang Turki. Assalamualaikum orang Afrika. Assalamualaikum orang Cina. Ni tak boleh salah. Lalu Pak Allah jebaknya keling ni. Bahawa jebak keling ni. Kalau orang Cina, Allah tak boleh tengok orang Cina. Orang masuk jambi nama bek ni. Ni orang Cina. Islam. Islam. Sabit tu dia tu yang mulia. Jalan nak timur sifat kasih saya dia tu yang mulia. Apa? Buat kerja agama, bawa kasih pada saudara. Semua akan niat berlaku insyaAllah. Biar tak niat nak keluar leju ni. Allah Ta'ala terima berlaku. Amin. Amin. Lepas tu orang kata kita ada jauh istimewa kita dapat ni, kita buat persiapan. Mudah-mudahan dia tu yang mulia kita duduk dengan ulama nasihat apa, kita akan dapat gairah untuk nak belajar gerbih dia jalan Allah SWT. Mudah-mudahan tak dunia kita duduk sekali dah di sini, akhirat Allah Ta'ala kupu kita dalam jannah Allah Ta'ala berlaku. Amin. Amin. Ada apa tak sikit? Tak ada apa dah. Subhanallah. YouTube Fatin Photos.